Hai guys, kembali dan gua Stepe, dan di video kali ini guys kita bakal ini bentar ini kenapa nge-lag gini ya guys ya? Kok tiba-tiba nge-lag guys ya? Waduh parah guys ya. Oh iya guys ya, gua lupa ya guys ya, gua kan punya Noxcurity ya guys ya. Bentar ya guys ya, gua buka dulu Noxcurity gua cuy ya. Gua enggak tahu kenapa itu tiba-tiba Minecraft gua nge-lag cuy ya. Jadi buat kalian yang enggak tahu Noxcurity itu apa, jadi Noxcurity itu adalah aplikasi yang menurut gua keren banget ya guys ya. Kenapa? Karena aplikasi ini itu tuh bisa membersihkan virus-virus berbahaya cuy ya. Dan di sini kita bakalan coba lihat ya guys ya. Oh, ada cuy ya, ternyata ada cuy ya. Apa nih? Wah langsung aja guys ya, kita bersihin cuy ya. Nah ya guys ya, udah aman cuy ya. Dan bukan hanya itu aja ya guys ya, jadi Noxcurity ini tuh juga bisa membersihkan sampah di HP kalian cuy ya. Nah di sini kita bakalan bersihkan aja cuy ya sampah-sampahnya cuy ya. Dan bukan cuman itu aja cuy ya, karena ada satu fitur lagi yang menurut gue ini tuh keren banget dan paling gue suka cuy ya. Jadi fiturnya tuh ada di fungsi umum. Nah ya guys ya, jadi nama fiturnya tuh adalah akselerasi game cuy ya. Kenapa gue suka sama fitur ini? Karena fitur ini tuh dapat meningkatkan performa game yang kalian mainin cuy ya, sehingga game yang kalian mainin itu tidak nge-lag dan tidak patah-patah cuy ya. Jadi tunggu apa lagi cuy ya, buat kalian yang pengen download Noxcurity, kalian tinggal download aja cuy ya di Play Store cuy ya. Kalian tinggal ketik Noxcurity cuy ya. Nah ya guys ya, terus kalian cari dan ya kalian tinggal install aja Noxcurity-nya cuy ya. Dan jangan lupa juga untuk kasih bintang 5 ke aplikasi Noxcurity ini cuy ya. Jadi tunggu apa lagi cuy ya, kalian gak usah ragu-ragu lagi untuk download Noxcurity ini cuy ya. Link downloadnya udah gua sediakan di deskripsi di bawah. Noxcurity untuk smartphone aman dan bebas virus. Nah, ya guys, udah nggak nge-lag lagi cuy ya. Jadi di video kali ini guys, kita bakalan nge-showcase add-ons dari MCPEDL cuy ya. Jadi kalian tuh ada yang komentar ya guys ya. Bang, sekali-sekali nge-showcase add-ons dari MCPEDL dong. Oke guys ya. Jadi di video kali ini kita bakalan nge-showcase add-ons dari MCPEDL cuy ya. Dan BTW sini kita bersama IRL cuy ya. Ini sumpah ya guys, ini bug-nya tuh astaga guys ya. Ini bug yang ada di Minecraft beta, kenapa dibawa-bawa ke Minecraft official gitu ya guys ya. Ini kenapa si IRL malah menghiningkan cipta cuy. Oke guys, jadi di sini gua udah ganti kamera cuy ya, dan di sini gua bakal ngasih tahu kalian cuy ya, apa add-ons yang pengen kita showcase cuy ya. Kita bakalan ke resource pack. Nah ya guys ya, nama add-onsnya itu adalah New Shield Add-on cuy ya. Jadi add-on ini tuh akan menambahkan shield baru ke dalam Minecraft cuy ya. Dan di sini udah ada tulisan Use Experimental Gameplay Mode cuy ya. Berarti di sini kalian harus mengaktifkan Use Experimental Gameplay-nya. Terus add-ons ini tuh dibuat oleh System TV cuy ya. Nah ya guys ya, jadi sini tuh kita bakalan coba cuy ya untuk membuat shield baru yang ada di add-ons ini cuy ya. Dan BTW di sini tuh kita memerlukan sebuah kayu cuy ya untuk bikin shield, dan juga membutuhkan sebuah apa ya guys ya, iron cuy. Oh di sini ada iron cuy ya. Wih gila ya guys ya, ada iron di sini cuy ya, lumayan cuy ya. BTW ini iron dari mana ya guys ya? Waduh mantap ya guys ya. Jadi kita itu membutuhkan sebuah iron cuy ya. Kita butuh iron, terus juga kita itu butuh apa ya guys ya? Kita itu butuh yang namanya itu kayu cuy, oke. Jadi kita bakalan ambil dulu iron yang ada di sini. Ya guys ya, BTW di sini tuh kita juga perlu membuat furnace cuy ya. Kita bikin furnace juga cuy ya. Oke, kita bakalan ambil semua cuy ya. Oke, kalian jangan tanya kenapa gua bisa dapat apa ya guys ya, diamond pickaxe. BTW sini kita bakalan butuh kayu cuy ya. Nah, ya guys ya, di sini kita udah mendapatkan banyak kayu cuy ya. Nah, ya guys ya, mantap ya guys ya. Di sini kita bakalan coba untuk membuat crafting table cuy ya. Kita bakalan bikin crafting table. Oke, kita bakalan bikin crafting table di sini. Terus di sini kita bakalan bikin furnace cuy ya. Kita bakalan bikin furnace. Oke, kita bakalan bikin furnace. Terus di sini tuh kita bakal smelting ironnya cuy ya. Oke, kita bakalan bakar ironnya. Oke, di sini kita bakalan hancurin dulu. Oke, di sini kita bakalan bakar ironnya. Nah, ya guys, di sini tuh kita membutuhkan sebuah iron untuk bikin iron shield cuy ya. Jadi sambil menunggu ironnya itu matang, di sini kita bakalan coba untuk mencari diamond sama gold sama iron cuy ya. Iron udah ya guys ya, sama obsidian ya guys ya, karena dari ketiga item itu kita bisa membuat sebuah shield baru cuy ya. Oke, di sini kita bakalan coba cari dulu cuy ya. BTW di sini ada apa cuy ya, kita bakalan coba cari cuy ya di rumah villager ini ada apa cuy ya. Oke, wah ada diamond ya guys. Ada diamond kan. Ada shield cuy ya, sumpah guys. Sorry cuy ya, gue belum tidur cuy ya. Jadi suka ada salah-salah cuy ya. Maaf cuy, oke. Ada obsidian ya guys ya. Waduh gila ya guys ya, kenapa di rumah villager ini ada obsidian ya guys ya. Waduh gila ya guys ya, ini seed termantap ya guys ya. Jadi di sini tuh kita bakalan coba simpen aja obsidiannya ya guys ya. Kita bakalan simpen obsidiannya. Di sini kita bakalan coba cari, kita butuh kayu lagi enggak sih?
Kayaknya sih kita butuh kayu lagi cuy ya, karena ini tuh sebagai bahan bakar. Di sini kita bakalan coba cari diamond sama gold cuy ya. Oh ya guys, kita bikin oh my god. Oh my god guys. Ada pond diamond nih guys. Waduh, cepat guys ambil guys. Ambil guys ya, kita bakalan ambil cuy semua pond diamond ya guys ya. Jangan sampai villager-villager ini tahu ya guys ya. Sumpah guys ya. Ini kenapa ada pond diamond? Waduh ya guys ya. Apakah ini updatean terbaru dari Minecraft ya guys ya? Kalian coba komentar di bawah ya guys ya. Apakah ini updatean terbaru dari Minecraft? Apakah Minecraft itu menambahkan pond diamond ke dalam versi terbaru ini ya guys ya? Gua nggak tahu cuy. Ini sumpah banyak banget anjir. Waduh gila. Di sini juga ada gold. Waduh sumpah ya guys ya, ini Minecraft sumpah ya guys ya. Ini Garena terlalu baik cuy ya. Garena sama Mojang terlalu baik cuy. Terlalu baik cuy ya. Waduh mantap ya guys ya, kita bakalan ambil semua gold ini. Sebenarnya kita nggak perlu banyak-banyak sih ya guys ya. Kita sisain aja buat para pillager cuy ya. Di sini kita bakalan coba cek cuy apakah oke udah ya guys ya, iron kita udah. Kita bakalan bakar gold kita di sini cuy ya. Di sini kita memerlukan sebuah kayu cuy ya. Kita bakalan pakai kayu dari pohon ini aja cuy ya. Kita bakalan pakai kayu dari pohon gold ini aja. Mana tahu pohon kayu yang ini kenapa gua malah ngancurin apa ya guys ya, orang pakai kapak cuy ya. Waduh mantap ya guys. Oke, di sini kita bakalan coba cek cuy ya, apakah kita emang beneran bisa bikin sheet. Bisa ya guys ya. Oh my god. Anjir ya guys ya. Iron shield cuy ya, berarti di sini kita sudah bisa membuat iron shield cuy ya. Ini tuh berbeda cuy ya sama shield normal cuy ya. Bentar gue pengen coba lihat. Nanti aja guys ya. Kita nanti aja lihatnya cuy ya. Kita bakalan bikin kita bakalan bikin semua dulu cuy ya shieldnya. Oke, di sini kita udah dapat apa ya guys ya, gold cuy ya. Nah di sini kita bakalan coba bikin shield lagi. Oke, apakah kurang, gue nggak tahu ya guys ya, bagaimana cara bikin gold ya, bikin gold shield. Oke, kita kurang ya guys ya, kurang ya guys ya. Oke lah guys ya, kita ambil semua ya guys ya, kita nggak usah kasih pillager cuy ya. Oke, kita bakalan pakai apa ya guys ya, sifat kemanusiaan kita yaitu adalah rakus tamak cuy ya. Kita bakalan ambil semua karena kurang cuy ya. Oke, kita bakalan ambil semua di sini. Oke, mantap ya guys ya. Sorry guys ya, gue belum tidur cuy ya, makanya rada-rada gila cuy. Oke, kita bakalan coba apa ya guys ya, smelting lagi. Nah ya guys ya, kita bakalan taruh lagi. Oh my god guys ya. Oh ya guys ya, sebelum itu kita bakalan bikin dulu ini cuy ya, diamond shieldnya cuy. Oke, diamond shieldnya kurang cuy. Oke, kurang ya guys ya. Kita bakalan pakai sifat kemanusiaan kita lagi cuy ya, yaitu adalah rakus dan tamak cuy ya. Oke, kita bakalan ambil lagi. Kurang anjir. Waduh gila ya guys ya, mantap ya guys ya. Kita di sini bakalan sisain diamondnya satu cuy ya, buat si IRL cuy ya, biar bisa beli PC cuy ya. Oke, di sini kita bakalan coba dulu cuy ya. Oke, apakah sudah? Sudah ya guys ya. Oke guys ya, kita bakalan coba cek apakah bisa. Oh my god, bisa ya guys ya. Wih gila ya guys ya. Kita udah bikin apa nih ya guys ya, gold shield. Kita udah bikin apa ya guys ya, iron shield. Terus ini kita bakalan bikin diamond shield cuy ya. Sorry ya guys ya, kalau gue itu nyebut shieldnya tuh rada susah ya guys ya, karena ya gue itu nggak apa ya guys ya, nggak ini cuy ya, nggak bisa bahasa Inggris cuy ya. Oke, apakah di sini ada? Ada ya guys ya. Wih ada ya guys ya, ada clay obsidian di rumah villager satunya lagi cuy. Waduh guys ya, gaming ya guys ya. Kita bakalan coba bikin ya cuy ya. Oke, apakah sudah bisa? Apakah kurang ya guys ya? Kurang apa? Bisa ya guys ya. Wih gila ya guys ya, mantap ya guys ya. Kita udah mendapatkan semua shieldnya cuy ya. Biar lebih lengkap kita bakalan bikin shield biasa. Wih gila ya guys ya, kita sudah berhasil mengoleksi apa nih guys ya, 5 shield yang ada di Minecraft cuy ya. Waduh guys ya, shield biasa tuh seperti ini ya guys ya, polos, nggak tahu apa-apa cuy ya. Di sini kita bakalan coba yang iron shield. Wih gila ya guys ya, ini kita dapat efek apa cuy? Weakness nih buat apa ya guys ya, gua nggak tahu cuy. Wih gila ya guys ya, mantap ya guys ya. Nah mantap ya guys ya, shieldnya cuy ya, GG cuy ya. Kita bakalan coba cek yang ini cuy ya, gold. Wih gila ya guys ya, goldnya keren cuy ya. Goldnya keren cuy, ada tanda panah ke bawahnya cuy ya. Untuk yang ini ya guys, obsidian. Wih gila ya guys, obsidiannya mantap cuy. Ini kayak kelihatan berat gitu ya guys. Tapi kayak ini step ini ringan-ringan aja gitu ya guys. Oke, kita bakalan coba lihat diamond. Wih gila ya guys ya, diamondnya mantap ya guys ya. Diamond shieldnya mantap cuy ya, keren cuy ya. Menurut gue ini keren banget cuy ya. Dan ini tuh shieldnya tuh berfungsi seperti shield pada umumnya cuy ya, seperti shield biasa cuy ya. Jadi kalian itu kalau pengen pakai shield ini, kalian tinggal sneak aja gitu ya guys ya. Waduh ini sumpah ya guys ya, ini mantap cuy banget cuy.